sama tadi itu ya? Sudah turun, sudah kemarin sudah sekitar 20-15an. Ini baru paling parah ini. Belum parah ya? Iya. Masuk ruang sidang. Iya, ruang sidang. Ini dengan air berapa ini? Ketinggian ini sama tadi itu ya? sudah turun. Sudah kemarin sudah sekitar 20-15an. Sekarang ini sudah turun jadi 10an. Ya, hampir semua ruangan, Pak. Semuanya. Termasuk rumah dinas. Kalau rumah dinas juga banjiran. Di poso banjiran. Tadi aja rumahnya jam 2 juga kemasukan juga di perumahan dinas Jeleposo. Sebelumnya nggak pernah ya Pak, kayak gini Pak? Ini dulu pernah, tapi tidak separah ini. Kalau untuk aktivitas sidang Pak hari ini, gimana ini Pak? Ini ya mungkin masih tetap bisa sidang karena hakim di atas. Ruang-ruang sidang hakim di atas. Jadi untuk berbapak sama anu tidak ada masalah, tetap bisa jalan. Bisa pun ada akhirnya gitu maksudnya? Iya. Sudah ada bayarnya karena ini juga ada jadwal sidang. Ini karena apa sih Pak banjirnya Pak? Hujan deras. Kemudian drainase yang samping di belakang itu sungai meluap. Jadi kita keluar ke sana pun tidak bisa karena sungai yang di Janggatik itu nggak nampung. Larinya ke sini semua. Ada mobil pompa air juga nggak sanggup itu ya Pak? Nggak bisa, tetap masih tetap jalan. Padahal ada dua mobil. Pak, ini air masuk ke sekolah sejak pukul berapa Pak? Sejak pukul 1:30. Setengah 2 pagi? Iya Pak. Berarti ini masuk ke semua ruangan Pak? Masuk semua ruangan, kecuali yang perpustakaan. Masuk kelas berapa senti Pak tingginya Pak? Masuk kelas hampir 20 senti. 20, berarti kegiatan belajar? Otomatis tidak bisa digunakan. Diliburkan Pak? Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.